akan bercerita sedikit mengenai sejarah dari situs Candi Ngarjuna. Ini pada dulu pada tahun pada masa-masa kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Kencono Wungu. Candi ini adalah sebuah sanggar, sanggar pemujaan atau disebut juga sanggar pamengan. Jadi dulu adalah tempat ibadahnya para kerabat kerajaan, raja-raja Majapahit dan pejabat-pejabat kerajaan. Jadi hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang mempunyai kasta tinggi yang bisa melakukan ibadah atau sembahyang di sini. Nah, kenapa candi ini kok dinamakan Candi Minyak Jinggo? Dulu pada tahun 1977 itu pernah diadakan penggalian percobaan. Dalam penggalian tersebut menemukan sebuah struktur fondasi candi dan relief-relief tubuh candi. Yang kedua, Minak Jinggo mengutus abdinya yang bernama Dayun untuk pergi ke Majapahit dengan tujuan melamar atau meminta Ratu Kencono Wungu untuk menjadi pengganti Minak Jinggo. Nah, setelah Dayun ke Majapahit dan bertemu dengan Ratu Kencono Wungu, mengutarakan tujuan utusan dari Minak Jinggo untuk melamar ratu tersebut. Tapi apa yang terjadi? Lamaran Minak Jinggo ditolak dan utusan Minak Jinggo disuruh pulang. Bahwa Minak Jinggo itu masih ada hubungan darah dengan Majapahit. Nah, cuman dia kan dipercaya untuk memimpin di daerah ini. Nah, setelah lamaran ditolak, akhirnya Dayun langsung pergi kembali ke Belambangan untuk menghadap Minak Jinggo. Setelah itu akhirnya Dayun melaporkan Minak Jinggo bahwa lamaran itu ditolak oleh Ratu Kencono Wungu. Mendengar berita tersebut, akhirnya Minak Jinggo marah dan murka. Langsung ke Majapahit menghadap Ratu Kencono Wungu dan dia mengancam Ratu Kencono Wungu. Kalau memang lamaran saya ditolak, berarti kamu siap untuk menerima. Dalam semedi itu muncullah seorang kakek tua menghampiri kamar Wulan. Dia bilang, kalau kamu ingin